apple. Salam untuk KPTV, mengenai informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 17 Oktober 2020. Seperti biasa kita hari ini cuma dapat data, ya, 17 Oktober data dari perkembangan kasus positif COVID Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Kota Batam sendiri seperti biasa akan dia selalu terlambat mengupdate-nya, yang baru bisa dipublikasi satu hari setelah hari ini, tepatnya pada hari Sabtu ini. Oke, kita masuk cek aja pertambahan kasus di provinsi, di Kota Batam. Untuk data seprovinsi kita belum dapat karena mungkin hari Sabtu ini libur. Kita mungkin akan lihat penambahannya perubahan pada hari Minggu atau Senin besok pemirsa. Nah, untuk Kota Batam ada penambahan 47 kasus. Jadi COVID positif COVID ini 2109. Hampir persentase yang bertambah 47 ini bergejala 21 orang, tanpa gejala 12 orang, kontak langsung 14 orang. Jika melihat tabel ini tentu kita menilai dari 14 ini mungkin bisa memberikan penyebaran ke 21 orang atau ke 12. Dan ini riwayat sembuh hari ini tambah 26 orang. Kita langsung kepada, kita percepat saja. Dan di sini menarik, ada jumlah kasus saat ini tinggal 109 orang lagi pemirsa, pasien positif yang dirawat di Batam. Jadi perlahan menunjukkan siklus penurunan pastinya, cuma memang di sini ada nambah 47, ada yang sembuh 40, sisa 109. Nah, ini perlahan, kemarin ini kuning ya pemirsa, sekarang ada merah jambu. Kemudian kemarin juga di Lingga, di Batu Ampar kuning, sekarang ada merah jambu. Seperti data yang kita lihat pada hari 16 Oktober ya. Ya, ini peta kemarin, perbandingan petanya pada 15 Oktober. Nah, kita melihat di sini untuk Batam 16 Oktober Jumat kemarin merah lagi karena posisi di Kecamatan Batam Kota ada 76 orang lagi. Ya, seperti itu di masing-masing kecamatan terjadi peningkatan sehingga merubah posisi peta yang harus kuning ke merah jambu. Semoga aja ini tidak berdampak peningkatan lagi pada hari Senin atau Minggu atau Senin besok. Nah, ini kita lihat ini penambahan 47 orang ini pada hari Jumat 16 Oktober dirilis, disampaikan temuan kasus baru tracing 47 orang, terdiri 30 laki-laki, 17 wanita perempuan terkonfirmasi positif. Ini datanya pemirsa. Suspek langsung pada 26 orang tadi dibilang. Ini perumahan yang kita lihat memang wilayah Benggong, Longsa tumbuh, Sukupang tumbuh juga. Karena Batam Kota yang tidak banyak, ini bergeser banyak Sagulung dan Batu Aji,
Bengkong, batu-batu kecamatan kota yang kasus tinggi tidak banyak di 40 orang ini. 47 orang, maaf. Di Sebeduk ya, anggota 2, 3, 4. 4 batang kota. Perumahan Hang Tua, Center Park. Ya, 47 orang. Sementara itu data 26 orang di semua Batam ya. Ada Saudara Sari Abiko, Stelilo, Fernando, Rawahul, Sami Putri Handayani, Inayatul Khairi. Nah, yang menarik ini ada Bapak Erick Indra Kari ini, 54 tahun. Maka beliau ini nama lengkap yang familiar bagi masyarakat Batam karena beliau mantan anggota DPR di Kota Batam mungkin ya. Di kalangan media juga terkenal. Dan Arifin, Tri Ayuni, apakah keluarga dia kena juga? Terakhir kita lihat Pak Riki itu kemarin bersepeda dengan keluarga. Ada di Facebook dia. Ya, 26 orang ini yang terakhir Etika Silvi Praresti dormitori. Ya, karena dormitori perlahan sudah sembuh lagi. Elvira Sukaini Chania nomor 15 ini asisten apoteker. Oh. Ada juga dosen Enrika Zainal Arifin ternyata dosen Enrika nih. Oh iya, dosen Arifin ya. Jadi ini untuk yang pasien sembuh di Batam 26 orang. Di Kota Tanjung Pinang hari ini ada positif pertambahannya 2 orang. Terpublikasi kasus ketiga 30 Nyonya BE 20 tahun masih muda dan Nyonya SD 57 tahun berbeda rumah kayaknya. Iya betul. Dan berita dukanya beliau meninggal 57 tahun nih pada 16 Oktober. Sementara di Kota Tanjung Pinang terjadi satu berita positif yang mengembirakan. Satu orang warga Tanjung Pinang, pasien nomor 266, Nona GC 24 tahun, warga Kelurahan Tanjung Pinang Barat, sembuh. Nah, sementara yang duka selain ini kasus ini juga kita lihat di Karimun terjadi di Karimun ada pasien meninggal, satu orang ini diumumkan tadi pagi jam sekitar siang tadi, satu orang pasien meninggal di Karimun dan 20 pasien masih dirawat di RSUD HM Sani. Ini laporannya Karimun memang mulai meningkat. Ya. Ini yang publikasi kita belum dapat diagram grafiknya biasanya nah, besok kita dapat juga karena mungkin hari Sabtu libur. Gitu dulu pemirsa data singkat ini terkait untuk pasien sembuh Batam. Dan positif di Batam. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.